Inilah alasan tim Persib Bandung merekrut David Da Silva. Tim Persib Bandung resmi mendatangkan David Da Silva. Mantan pemain tim Persebaya Surabaya mendapat kontrak 2 tahun dari manajemen Persib Bandung. Bos Persib Bandung, Teddy Cahyono menjelaskan, perekrutan David Da Silva merupakan rekomendasi dari tim pelatih. Penampilan David Da Silva di Liga Super Malaysia dan saat bermain di Persebaya Surabaya adalah alasan dibalik perekrutan pemain itu. Bersama tim Persebaya Surabaya, David Da Silva berhasil menorehkan 35 gol dari 42 pertandingan yang dilakoninya. Sedangkan bersama Tonggano FC, David Da Silva hanya mencetak 7 dari 15 pertandingan. Kontrak Geoffrey akan habis bulan ini, dan atas rekomendasi tim pelatih kita akan ganti dengan David Da Silva, ungkap Teddy Cahyono. Alasannya, melihat kinerja David Da Silva di Liga Malaysia dan Indonesia sebelumnya, maka tim pelatih merekomendasikan David Da Silva. David Da Silva dikabarkan baru akan bergabung pada pekan depan untuk mengikuti latihan perdana bersama Persib Bandung.